Hai makeup nerds. Nah, kali ini aku mau bikin video apa ya judulnya enaknya? Pokoknya ini sebenarnya kayak kumpulan makeup yang aku udah beli, dapet dan coba. Ada beberapa yang udah dicoba, ada yang belum. Selama sekitar ya 2 bulanan inilah gitu. Ada produk yang baru, ada juga produk yang udah lama di pasaran gitu. Nah, kita coba langsung aja ya. Nah, yang pertama aku mau shout out banget nih sama Garnier. Oh my god. Nih, lihat ini tuh aku baru beli kayak baru sebulan lebih, belum ada 2 bulan. Ini udah habis gitu. Dan kemarin waktu ada Beauty Fest Asia, kebetulan Garnier kan ada debutnya tuh. Dan dia harganya lebih murah dari di Indomaret dong. Terus aku langsung beli dua. Di dua ini cuma 54.000, jadinya satunya kayak 27. Nah, jadi sepanjang video ini kan aku kan swatch makeup yang aku udah beli dan aku cobain kan. Nanti kita lihat. Walaupun ini aku belum coba, kita coba sekarang. Bagaimana performance-nya? Kalau yang ini udah nggak diragukan lagi ya, micellar wataknya dia sebanding dengan Bioderma. Selanjutnya ini Wet n Wild Photo Focus Matte Finish. Nah, dulu sih awal-awal aku baru jadi makeup artist, kayak awal-awal 2016 gitu, aku pakai ini dan menurut aku sih cukup membantu untuk makeup itu stay longer gitu. Dan akhirnya ini karena aku beli ini penasaran, ini kan keluaran baru. Ini harganya kayak cuma 80.000. Sama deh ini sama. Harganya sekitar 80 atau 90.000. Ini isinya 45 ml. Aku belinya di Tokopedia. Dan karena murah juga kan, aku penasaran ya bagus apa enggak. Aku pakai ini sih bagus. Aku baru beli foundation dan foundation itu awet kalau misalnya aku pakai ini. Kalau aku nggak pakai ini, foundationnya kayak cepet pudar gitu. Jadi terus karena kemarin aku ke Beauty Fest Asia, di sana juga aku dapat kesempatan untuk make upin salah satu panitia dari Pop Bella. Nah, setelah itu aku kayak dapat goodie bag gitu karena udah make upin dia kan. Nah, aku dapat beberapa micellar water keluaran baru dari Pons. Ini Pons sama Oval. Kelihatan ya, yang Pons aku udah pakai, Oval belum. Kalau aku, micellar water itu sebelum aku cobain, aku buka dulu tutupnya. Terus aku cium. Aku cium kenapa? Karena kalau bau alkohol itu kan ketara banget ya. Karena menurut aku kalau micellar water itu harusnya formulanya lebih ringan, dan kalau kayak banyakan alkoholnya tuh agak suka perih-perih, nggak tahu ya. Itu menurut aku gitu. Baunya nggak sekeras. Jadi kalau kayak zaman tahun 2005 gitu, 2005-2003. Aduh, udah tua banget dong ya. Ketahuan. Nah, itu tuh kayak Oval kan populer banget tuh. Kayak apa namanya, tonernya ya. Itu menurut aku wanginya kan khas banget Oval. Pokoknya tahu deh, tonernya Oval itu pasti wanginya kayak gitu. Nah, ini sih nggak se-strong toner dia yang lama itu ya. Cuma menurut aku agak lebih strong daripada Garnier dan si Pons ini yang akan aku mau bicarakan ini. Tapi ya, balik lagi, aku belum pakai ini di muka. Cuma kayak swatch-swatch di tangan aku hapus. Tapi so far memang lebih ngangkat Garnier. So the Oval. Ya, so lah. Ini. Terus, si baby yang satu ini. Ini pas di booth-nya di Beauty Fest Asia itu orang jadi karena dia itu pas banget deket-deket launching-nya Pond's Micellar Water ini, jadi di sana mereka bagi-bagi gratis untuk orang yang ngantri atau syaratnya apapun gitu. Karena aku malas ngantri, jadi aku nggak ngantri. dan kebetulan alhamdulillahnya memang rezeki dapet kan di goodie bag ini yang isinya udah kemana-mana ini. Nah, akhirnya aku nyobain juga kan, dan ini tuh kayak baru kita berapa minggu lalu sih, 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu. Ini prestasi loh, udah hampir setengah loh abisnya loh. Tau nggak aku abisin buat apa? Buat bersihin brush. Idealnya ini dimasukin ke botol spray, jadi ini harusnya kita spray ke brushnya. Cucut. Tapi ini aku taruh aja gitu aja. Ya, nah
nih. Terus kita sediain handuknya itu. Terus kita giniin. Kan angkat kan. Nah, dan dia langsung kering. Enak kan? Nah, next aku dapat ini. Ini aku mimpinya sih aku mau bilang aku dapat dari Estee Lauder Indonesia. Thank you Estee Lauder Indonesia, tapi bukan. Jadi ini aku dapat, ini Holiday Edition 2015. Ini aku dapat dari temannya mam aku. Makasih ya Tante Erna. Nah, jadi ini di dalamnya tuh banyak banget ini eyeshadow palette. Ibaratnya aku dapat 3 eyeshadow palette, terus 2 lip gloss, 1 eyeliner pensil, sama ini kayak ada brushnya gitu. Dan ini keren banget, ini paletnya tuh bisa dicopot dan bisa diganti-ganti sesuai kalian mau hari itu bawa yang mana gitu. Jadi kita nggak usah punya eyeshadow palette gini-gini yang gede-gede itu 3 biji, kita tinggal gantiinnya aja nih di congkel. Kalau nggak mau pakai jari takutnya kuku kalian rusak, pakai apapun yang tajam bisa dicopot terus bisa dipasang. Nah, kalau yang jadi kan ada 3 kayak spektrum warna gitu ya. Kalau yang ini warnanya kayak smoky-smoky cool tone gitu. Mirip sama naked smoky gitulah tone-nya. Terus ini ada yang kayak netral, agak-agak earth tone gitu ya. Dan ini dia romantik-romantik itu, pinkish-pinkish gitu ada di sini. Aku suka banget sih ungunya walaupun dia agak-agak apa namanya? Fragile gitu ya. Tapi so far aku kan udah coba nih ini eyeshadow yang aku pakai sekarang. So far itu dia pigmentasinya okay, tapi bukan yang nonjok banget pigmentnya kayak Morphe ataupun Anastasia gitu ya. Dia kayak eyeshadow MAC yang single gitu. Okay, enggak banyak fallout. Dan kita kalau ambil eyeshadow yang pakai brush itu enggak kayak jatuh-jatuh kemana-mana gitu, dan nggak ada fallout sama sekali di pipi kita, walaupun kita ambil yang eyeshadow hitam itu okay banget. Sayangnya dia finishnya kebanyakan satin gitu daripada yang matte-nya gitu. Tapi so far sih okay ya. Dan aku udah coba juga lip gloss-nya, ini yang aku pakai sekarang, dia itu awet dan dia wanginya sih kayak madu ya, kayaknya ada madunya gitu dalamnya. Ini kan warnanya kayak tua banget gitu ya, tapi jangan takut, pas dipakai tuh dia sheer banget. Dan misalnya kalian suatu saat kalian pakai lipstick yang terlalu muda gitu ya di muka kalian, kalian pakai lip gloss yang agak-agak tua kayak gini terus di blend, pasti akan lebih tua sedikit gitu warnanya. Ini yang aku lakukan sih tadi. Terus kalau yang ini dia itu glitternya lebih banyak. Jadi yang tadi sebelumnya juga ada glitternya, cuma yang ini lebih banyak lagi. Jadi kalau kayak mau bikin lipstick yang glossy-glossy banget gitu, itu bagus banget kayak ini. Gitu. Ini apa sih? Pure Color Gloss gitu, Estee Lauder. Ini sih karena dapat sepaket ya, jadi dapatnya yang kecil atau mungkin aslinya lebih besar. Dan ada eyeliner pensil. Ini tadi aku udah coba ya eyeliner yang aku pakai sekarang. Jadi dia itu pigmented banget, creamy tapi kokoh gitu ya pensilnya. Dan enaknya dia itu kalau ditaruh di waterline itu gampang sekali swipe, itu udah keluar warnanya. Kayak tadi aku pakai di waterline di sudut luar, itu cepet banget. Okay, next-nya ini aku beli ini Lakme, apa sih namanya? Lakme Absolute Reinvent Drama Stylist Eyeshadow Crayon. Okay. Singkatnya ini adalah eyeshadow crayon. Jadi waktu itu ada promo kalau beli 3 harganya 360. Kalau beli 6 harganya beli 6 harga 500. Jadi waktu itu aku ngoper-ngoperin temen aku, jadi kita bertiga patungan buat beli 6. Jadi kita masing-masing dapat 2-2 kan. Jadi harganya gak nyampe 100.000. Aslinya aku gak tahu kalau dijual satuan tuh berapa. Yang jelas dia bilangnya kalau 3 itu 360 gitu aja. Berarti kan which is satunya itu 120 kan. Pas aku cobain,
creamy banget ya sih, mau nangis gak sih lo? Creamy banget, terus pokoknya aku gak pakai kekuatan apa-apa, terus gampang di blendnya, tapi jangan sampai nunggu dia kering. Pokoknya kalau udah kering, dia akan susah banget di blendnya lagi. Jadi, kalau misal kalian mau pakai ini buat eye makeup, misal kalian apply itu langsung kan dari bulletnya, namanya kan kayak gini enak buat sehari-hari kan langsung gitu kan. Abis itu langsung jangan nunggu abis pakai apa mata kanan terus mata kiri dulu baru di blend, jangan. Bye-bye, nanti eyeshadow-nya rusak. Jadi pakai mata kanan dulu di blend pakai jari. Aku saranin ini di blend pakai jari ya, karena hangatnya jari kalian, hangatnya tubuh manusia akan bisa mempermudah eyeshadow ini untuk ngeblend dibanding kalian blend pakai kuas gitu. Baru kerjain mata sebelahnya gitu. Ini yang warna coklat ya, dark. Apa sih namanya? Oh, bronze. Maaf, bukan dark bronze. Ini bronze. Tapi bronze-nya agak-agak tua juga ya. Aku nggak tahu sih kelihatan di kamera itu gimana, tapi di langsung sih cukup tua gitu. Terus aku beli yang ini, dia namanya pink. Ini yang aku pakai di inner corner sekarang. Jadi warnanya nggak tahu kalau di kamera gimana, cuma aslinya memang kelihatan agak kayak glitter gitu, keren deh. Yang ini tuh, kalau yang ini kan kayak satin ya, satin finish. Kalau yang ini kayak ada glitternya. Aku kan swatch, mungkin agak lebih gede ya biar kelihatan. Dia nggak ngerti, nggak tahu gimana. Ada nggak? Kelihatan nggak gitu? Kelihatan. Pokoknya ini keren banget. Sekarang aku lebih prefer pakai eyeshadow ini di tengah-tengah. Misalnya kalau bikin hello eyes gitu ya, aku suka pakai ini di tengah-tengah daripada si Stila ataupun Colourpop yang apa Supernova gitu, daripada Stila yang Magnificent apa Glitter and Glow itulah. Tuh, karena dia lebih budget proof. Kalau itu kan agak-agak flaking ya, kalau apalagi kalau pakainya kebanyakan. Kalau ini nggak akan flaking nih. Ini aku udah tunggu tuh kan. Tuh, ini udah aku tunggu sampai kering kan, maksudnya kayak baru bentar aja gitu ya. Nggak gerak, dia nggak gerak sama sekali gitu. Ya walaupun agak transfer dikit ya. Cuma aduh, pokoknya ini keren banget sih. Kicu. Nah, ini kan udah terbukti kan susah ya. Susah di apa-apain ya, karena dia budget proof ya. Sekarang kita mau apa sih, oke? Yang ini, Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Ini kok dikocok dulu ya. Ini masih ada ya. Tuh, ini aku cuma usap dong. Oke, fix. Gampangan ini ya, buat ngapus terutama eye makeup. Jadi aku akan saranin kalau pertama kita kan enaknya bersihin apa namanya mata dulu eye makeup. Ini pakai yang oil infused cleansing water ini. Terus kalau misalnya eye makeup udah bersih udah enak, baru dibersihin ke seluruh mukanya pakai yang micellar cleansing water. Yay. Pokoknya videonya bermakna banget. Terus ini tadi udah aku rekomend, oke. Terus staying powernya juga oke. Aku udah pakai ke klien dan sendiri. Nah, nextnya aku beli ini beauty sponge-nya Lolabew. Lolabew dia ada di Instagram ya. Kalau nggak salah ada di Tokopedia juga, karena aku belinya via Tokopedia. Ini dia bentuknya mirip ya sama Real Techniques. Sebelumnya aku minta maaf, ini tadi aku habis pakai. Jadi ini Real Techniques-nya emang agak kering gitu ya. Tuh, sama banget pokoknya, cuma dia ujungnya itu lebih runcing. Kalau Real Techniques kan kayak tumpul gitu ya, dia lebih runcing cut gitu. Ini bagus sih buat kayak di apa samping hidung yang susah gitu, ini berguna banget. Cuma memang kalau Real Techniques kan dia squishy, apa ya, dia lembut banget gitu loh. Kalau ini lembut juga, cuma dia agak lebih padat. Nah, kata-kata yang pantas untuk mendeskripsikannya adalah padat. Jadi harus dibasahin banget. Terus udah gitu, abis itu baru di apa namanya, di
lap gitu ya, pakai anduk kali ya, pakai tisu juga bisa. Tapi benar-benar kita mau makeup mesti langsung sebelum makeup banget dibasahin gitu. Jadi kalau kayak paginya dulu dibasahin, siangnya itu babain ya, agak keras soalnya. Gitu. Tapi so far sih okay, dan dari semua beauty sponge yang aku punya, baik beauty blender yang pink maupun yang hitam, Real Techniques, terus Masami, Eco Tools, ini paling gampang dibersihin. Dan kayak keker banget, dia tuh keker banget. Jadi aku gak takut kalau Real Techniques kan baru dibersihin dikit udah moncel gitu, kayak bopeng-bopeng. Kalau ini tuh kayak keker banget gitu loh. Jadi aku kasih sabun, langsung aku pijit-pijit, aku kayak gini-giniin tuh dia gak kenapa-napa dan langsung cepet banget bersih. Pokoknya lu ini sih oke ya, lebih harganya juga gak terjangkau lah, makanya ada di Tokopedia. Aku soalnya belinya Tokopedia terus. Nextnya aku baru dapat ini dari NYX, ini NYX Liquid Suede yang warnanya Cherry Skies. Ini aku pakai terus sekarang, tapi memang ini warnanya kan agak apa ya, vampy gitu ya, dia maroon campur apa ya, dia merah tuanya tuh gelap banget, campur coklat, campur ungu juga, pokoknya keren banget sih ini. Tapi aku lebih suka pakai ini di kayak tengah-tengah jadi ombre gitu. Aku pakai sih sekarang, cuma mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini bagus banget buat jadi ombre lips kayak gitu, karena dia NYX Liquid Suede ini kan teksturnya dia tipis banget, jadi gampang banget di blendnya. Ini bagus banget dan dia long lasting juga, tapi tidak drying. Next, aku samain deh. Ini emang bukan produk baru ya. Ini Colourpop Ultra Satin Liquid Lipstick. Ini yang warna Calypso. Ini aku pakai sekarang. Dia warnanya kayak nude. Dia masuknya ke nude pink, tapi dia aneh juga sih, ada coklatnya juga gitu. Jadi netral lah buat kita mau pakai misalnya nuansanya pinkish atau nuansanya bronzy gitu, itu masih cocok-cocok aja pakai ini, keren banget. Dan dia nggak kayak ultra matte ya, aku lebih suka formulanya ultra satin gitu. Dia formulanya tidak drying, terus udah gitu nyaman banget dipakai dan nggak flaking. Nah sekarang kita harus lagi pakai Garnier. Terus nah, segitu aja. Jadi sebenarnya aku dapat hand body juga sama body wash. Tapi kayaknya yang related sama makeup yang tadi aku sebutkan tadi. Jadi oke deh, thank you banget udah nonton. Benar-benar tadi membantu sedikit ya untuk memutuskan mana yang mau kalian beli, mana yang enggak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.